Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ADJ Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman ADJ Channel. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023. Admin update kembali ke teman-teman semua. Ini tanaman timun sudah umur 1 tahun, teman-teman ya. Karena menanamnya akhir Desember 2022 dan sekarang 2023, berarti 1 tahun. Mohon maaf ya teman-teman ya, itu hanya intermezzo saja. Bukan 1 tahun ya, ini penanamannya dari biji. Waktu admin semai di sana ya, itu di semai benihnya akhir Desember. Dan sekarang sudah 3 Februari 2023. Ini artinya sudah 1 bulan untuk tanaman timun surinya. Teman-teman semua, sebelum kita ke proses pemupukannya, pupuk apa saja yang admin akan berikan nanti, kita lihat dulu tanaman timun suri dari semai benih sampai saat ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, seperti ini tanaman timun suri Maman ADJ Channel untuk saat ini. Ini 1 bulan setelah semai dan 10 hari setelah pindah tanam, teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang sudah berbunga dan berbuah ya, tapi masih kecil ya, baru pentil. Nah teman-teman semua, kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya agar tanaman timun ini berbuah lebat. Admin akan berikan resepnya ke teman-teman semua untuk tips melebatkan buah
tanaman timun suri, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman ya, untuk melebatkan timun suri kita butuh pupuk mikro. Kalau teman-teman pengen yang gratis bisa gunakan seperti ini. Ini adalah abu, arang, dan juga tanah hangus ya. Dan bahkan admin sudah rendam di sini ya. Abu, arang, tanah hangus ya. Bahkan ada paku juga di dalamnya, bisa kita cek bersama-sama. Ini salah satu rahasia untuk melebatkan buah timun, teman-teman ya. Kita butuhkan pupuk mikro. Kalau yang gratis seperti ini ada asbes, ada paku, ada bekas ini ya, bekas batako ya. Itu batako itu mengandung unsur kalsium, teman-teman ya, dan juga magnesium. Dan abu arang juga sudah direndam di sini, dan tanah hangus juga ya. Ini sudah sering admin aplikasikan pada tanaman timun terdahulu ya, seperti timun komandan F1 bintang Asia dan Batara F1 panah merah, dan sudah teruji kualitasnya, teman-teman ya. Tidak diragukan lagi, kalau teman-teman mau ikut mencoba, silahkan mencoba ya. Rendam abu dan kawan-kawannya ini 1 minggu sebelum pemupukan. Untuk selanjutnya, teman-teman campur bersama pupuk kimia ataupun pupuk organik. Nah, kenapa Min paku ini disertakan? Paku ini fungsinya untuk menambah zat besi pada pupuk kita, teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman kreatif, kalau ada tanaman yang kuning kerdil, bisa tancapkan paku ini di dekat tanaman, insya Allah tanamannya akan hijau, teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita punya rendaman abu, tanah hangus dan lain-lain ini sekitar 5 kg admin rendam di sini untuk takaran 30 liter, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya admin juga akan gunakan pupuk organik. Pupuk organik ini sudah admin share ke teman-teman semua cara pembuatannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silahkan cek pada video ini ya untuk cara pembuatan pupuk organik cair ini. Untuk selanjutnya kita juga akan gunakan pupuk kimia, teman-teman ya. Dan ini merupakan pemupukan yang kedua ya, pupuk kocor yang kedua. Setelah 10 hari lalu kita melakukan kocor pupuk organik yaitu air jakaba, dan 7 hari lalu kita sudah kocor menggunakan pupuk kimia, yaitu waktu itu menggunakan Ultradap NPK 16 dan pupuk organik. Untuk hari ini, karena waktu itu kita menggunakan pupuk kimianya 3 kilo, maka untuk hari ini kita akan tambahkan, teman-teman ya. Kali ini 7 hari setelah pemupukan kocor waktu itu, kita akan tambahkan yang tadinya 3 kg untuk pupuk kimianya. Sekarang kita akan tambahkan 1 kilo jadi 4 kg ya, per 800 tanaman ya. Nah, untuk pupuknya kali ini kita akan gunakan ini, Ponska 1 kilo, SP36 1 kilo, NPK Grower 1 kilo, dan NPK Mutiara 1 kilo, dan sedikit gula merah, teman-teman ya, karena kita akan menggunakan pupuk organik cair juga. Untuk yang pertama kita akan gunakan NPK 16 1 kilo, teman-teman ya. Lalu ini NPK Grower, teman-teman ya, kandungannya 15 nitrogen, 9 fosfat, dan 20 kalium plus TE ya. TE ini adalah pupuk mikro, teman-teman ya. Kita akan gunakan NPK Growernya ini 1 kg, teman-teman ya. Ya, NPK Growernya sudah masuk 1 kilo. Ini bagus untuk pemacu pertumbuhan bunga dan buah, teman-teman ya.
ini sudah teruji juga kualitasnya. Admin sudah gunakan beberapa kali dalam pemupukan timun, teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan SP36 1 kilo, teman-teman ya. Lalu kita masukkan Posca 1 kilo. Sekarang kita tinggal aduk. Selanjutnya kita akan gunakan ini pupuk organik untuk khusus pembuahan, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masukkan pupuk organik, kita tambahkan gula dulu, teman-teman ya. Gula merah ini bagus untuk pengaktif mikroba, teman-teman ya. Supaya mikrobanya kuat, teman-teman ya. Kita haluskan di sana, teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan pupuk organik, teman-teman. Nah, pupuk organiknya kita mengambilnya begini ya. Kita menggunakan besek seperti ini. Kita akan gunakan 3 gayung, teman-teman ya, untuk pupuk organiknya. 1 2 3. Ya, pupuk organik 3 gayung. Lalu kita aduk bersama pupuk kimia dan pupuk mikro yang terbuat dari abu dan lain-lain tadi itu. Selanjutnya kita tambah air kembali, teman-teman, supaya bak ini penuh ya. Kita aduk kembali, teman-teman. Sekarang kita tinggal ambil 1 gayung dari sini, teman-teman ya. Kita ambil 1 gayung, kita masukkan ke ember 10 liter. Lalu kita isi dengan air 10 liter, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Cara pemupukannya admin akan contohkan ya. Kita ambil 1 gelas dari air ini. Kita kocorkan per lubang tanam 1 gelas, teman-teman ya. Nah, seperti ini kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas, baik itu ada 2 pohon ataupun 1 pohon per lubang tanam, teman-teman ya. Bisa teman-teman saksikan pada media tanam admin ini, di sekitar tanaman ini banyak sekali akar-akar tanaman, teman-teman ya. Dan tunas airnya sudah pada bermunculan. Ini efek dari pengocoran 7 hari yang lalu, dan juga tentu efek dari pupuk yang sudah kita taburkan di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ada akar di sini. Ini merupakan testimoni untuk cara admin dalam memupuk ya, yaitu kita taburkan pupuk pada lubang pupuk seperti ini 1 sendok, dan selanjutnya ditutup menggunakan tanah dan akar kelapa yang sudah lapuk, dan hasilnya seperti ini, dikejar oleh akar tanaman. Oke, teman-teman, admin akan lanjutkan proses pemupukannya tapi di belakang layar aja. Semoga tanaman kita ijo royo-royo dan berbuah lebat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.